Vaksinasi menjadi salah satu kunci agar Indonesia segera terbebas dari pandemi COVID-19. Untuk itu, Partai Perindo kembali menggelar sentra vaksinasi dosis kedua untuk warga yang tinggal di Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Menjangkau masyarakat untuk mendapatkan akses vaksin COVID-19 di berbagai daerah, Partai Perindo bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang menggelar vaksinasi di Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Warga pun nampak antusias menerima suntikan vaksin COVID-19 dosis kedua, yang digelar Partai Perindo bekerjasama dengan Dinas Kesehatan setempat. Dari pertama sampai kedua ini alhamdulillah sehat. Ya semua harus saya ikut vaksin supaya semua pada sehat. Kami sangat berterima kasih sekali karena Partai Perindo ini sudah memberikan bantuan kepada kami untuk mempercepat kita mencapai target yang kita inginkan untuk vaksin mungkin 90-100% lah. Vaksinasi menjadi kontribusi nyata Partai Perindo terhadap kesehatan masyarakat di tengah pandemi dalam upaya membantu pemerintah menekan penularan COVID-19. Kegiatan ini kita laksanakan dalam rangka menyongsong 7 tahun Perindo yang jatuh pada tanggal 8 Oktober nanti. Kegiatan ini merupakan aksi nyata Partai Perindo terhadap kesehatan masyarakat di tengah pandemi dan militansi perjuangan Partai Perindo yang berkomitmen untuk terus membantu pemerintah dalam upaya menekan penularan COVID-19. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Kalurisa Lulu, Ayus, melaporkan.